Selamat pagi, salam sejahtera isu hangat pagi ini tak penuhi kehendak Zahid Najib punca sokongan UMNO BN kepada Perikatan Nasional Goyah Berita sepenuhnya Kedudukan Kerajaan Perikatan Nasional mula terumbang ambing selepas Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin enggan mencampuri kes mahkamah dihadapi Presiden UMNO Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Pengurusi Perikatan Nasional PN yang juga Presiden Bersatu ketika mendedahkan situasi itu berkata, sokongan terhadap kerajaan PN mula goyah apabila beliau berkeras, Mahu Ahmad Zahid yang juga bekas timbalan Perdana Menteri perlu membuktikan dirinya tidak bersalah dengan melawan tuduhan rasuah di mahkamah. Katanya, sokongan diberikan kepada PN hanyalah agenda tersembunyi Ahmad Zahid bukan seperti yang digembar-gemburkan bahawa penyatuan itu demi Islam dan Melayu. Beberapa hari selepas saya dilantik menjadi Perdana Menteri, Zaid datang ke rumah saya ketika saya sedang berbincang dengan Tan Sri Abdul Hadi Awang bahawa satu fail bertimbun-timbun penuh dengan dokumen. Fail itu rupanya fail kes dia, kes mahkamah dia. Dia bawa pada saya, dia kata, "Tan Sri, ini fail saya." Saya tanya dia buat apa bawa dan dia kata, "Tan Sri, tolonglah." Saya tidak buat apa-apa kesalahan. Saya kata pada dia kalau tak buat apa yang dituduh, buat apa nak takut. Pergilah ke mahkamah. Kalau tidak bersalah akan dibebaskan, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Rentas Pentas Perikatan Nasional, DUN Tenggara, PRN Johor di perkarangan Learning Center Sentuhan Kasih Felda Tenggara 3, Mersing di sini pagi tadi. Turut hadir Presiden Gerakan yang juga Timbalan Pengerusi PN, Senator Dr. Dominic Lau, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan, Peseruh Jepas Johor Abdullah Hussein dan Ahli Parlimen Mersing, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad. Muhyiddin berkata berpunca dari perasaan marah, Ahli Parlimen Bagan Datuk itulah kerajaan MN di pimpinnya Goyah hingga tersungkur dengan beberapa peristiwa politik hingga menyebabkannya terpaksa meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Kemudian Zaid Hamidi menghantar beberapa wakilnya untuk memujuk supaya kes beliau ditangguh atau dilambat-lambatkan. Saya kata, sorry, saya punya pendirian dalam soal mahkamah. Mahkamah adalah satu badan kehakiman yang besar dan saya tidak boleh campur tangan walaupun Perdana Menteri. Saya kata, saya tidak boleh bebaskan dia. Saya tidak boleh buat begitu, tuan-tuan. Mana boleh buat begitu, saya beritahu dia. Ini soal mahkamah tidak boleh buat begitu pergi ke mahkamah kalau tidak bersalah bebaslah kau rupanya dia marah dan tidak berpuas hati katanya katanya permintaan tersebut tidak dilayan dan tetap bertegas bahwa dirinya tidak mau masuk campur kes mahkamah apatah lagi kes itu melibatkan jumlah jutaan ringgit katanya terkejut apabila dirinya turut menerima kunjungan pemimpin amnu termasuk datuk Syih Najib tun razak yang membuat hajat tertentu Satu hari bos awak, bos awak siapa bos dia? Bosku, malu apa bosku? Malu apa bosku? Tak malu. Bosku datang ke pejabat. Saya beri penghormatan sebagai Perdana Menteri. Dalam cerita punya cerita, dia cerita juga kes mahkamah. Kalau boleh minta saya keluarkan bekas hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Sri Gopal Sri Ram. Suruh saya buang Sri Ram yang mengetuai pasukan pendakwaan dalam perbicaraan kes Najib melibatkan 1MDB. Mana boleh? Saya tidak akan buat macam itu, dia marah lagi. Akhirnya dalam tempo beberapa bulan, kedudukan kerajaan yang awal-awal oke, okay, dah jadi macam tak berapa oke, okay, bergoyang-goyang katanya. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, Sila tekan butang subscribe dan sampai lagi. Bye-bye.